Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang di Aulia Jaya Channel Pada video kali ini Saya akan mereview stok Stoknya yang ready Di toko kami Semuanya ready ya teman-teman Maksudnya yang ada di kebun ini Semuanya ready Apel Mawar Mortal Apel Mars Tembaga Apel jenis-jenis apel daun lebar semuanya ready ya teman-teman oke kita review uh, stok yang ready di sini ya ntar yeah. yang ready nah ini ini, ini ready ya kita ini apel mirip soalnya apel merah oh maaf ini apel Cassandra. Nah, apel Cassandra ready. Terus tak pilih yang cantik-cantik aja ya. Nah, ini Dragon Ball. Dragon Ball-nya ready. Langsung chat WA saja ya. Hmm, cantik ya. Apel Dragon Ball terus uh, nah lagi ya nih apa itu joyoboyo ekonomis ya, cantik kan joyoboyo ini daunnya bisa lebar sekali ya lebar kurang lebih bisa 25 cm satu daun ya teman-teman ini masih bibitan beli yang bibitan aja ya teman-teman eh -teman. uh, yang gede juga boleh, terus ini sudah familiar ya. Ini apel Rehana, nah, apel Rehana sudah familiar, banyak yang sudah mengenal apel Rehana. Terus ini ya. Sri Tanjung, oh, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Tapi yang ini belum seberapa keluar warna ya. Ini yang daun pucuk sudah mulai keluar warna. Nah, ini, nah, ini ya teman-teman. Apel Sri Tanjung. Ntar tak liatin yang besar, Insyaallah. Terus apa? Ada lagi? Ada apa lagi? Ini busarin pink ya, tapi kurang sehat ini tidak dijual yang ini ya karena kurang sehat. Terus lanjut, hmm. lanjut krispati ya masih kecil ekonomis. Ada yang udah gede ya teman-teman. Sebelah sono, sono. Salah ntar. Saya review sebelah sini dulu, oke? Okay terus lanjut di sini kayaknya uh, ada ya. ini apel centong yang cari apel centong nah, angkat ya. nah apel centong kenapa kok dinamai apel centong? dia mirip centong ya daunnya mirip centong. Centong buat makan. Oke, okay, terus. bentar ntar. Uh, Oke, okay, yang di sini uh, mungkin itu terus lanjut sebelah sini. Lanjut sebelah sini. Mulai dari sini nih. Nah, ini puring apa ya? Lupa saya ini. Puring kongkot, puring kongkot ini, cabang liga, misal minat ya, kongkot cabang liga, terus sebelah timur sendiri, ini ya, sebelah timur, puring Boston, unggulan, nah, unggulan ya, unggulan batang, batangnya ori. Ini cantik ya. Cuman dia ada yang patah satu ini daunnya. nggak apa-apa lah ya. Puring Boston. Ini juga puring Boston. Nah. Puring Boston, duh, jatuh. Terus ini Marinka. Nah, cantik ya Marinkanya. Marinka daun lebar-lebar ini ya yang unggulan Boston terus nah ya, tisu nih tisu tisu cantik nih teman-teman nah tisunya ready ya putih sekali ya ini ini kalau panasnya dapat Sinar mataharinya dapat dia bisa lebih putih lagi ya teman-teman Nah kalau yang sebelahnya ini Mungkin banyak yang sudah mengenal ya Ini anggur Nah puring anggur Ini juga sama Kalau sinar mataharinya dapat Merahnya juga dapat Terus Ini Red Jewel Sepintas daunnya mirip Marinka ini cuman beda ya. Sama tapi berbeda. Ini daunnya lebih uh, lebih lebar ke samping ini. Cuman coraknya sama. Kalau warnanya kalau sudah jadi merahnya tajemarin ka. Tajemarin ka. Tergantung sih ya, tergantung penempatan. Tergantung penempatan terus daun lebarnya ready semua ntar ini wortel ini hybrid hybrid puring hybrid ya terus ini ini rupa datu nah daunnya mirip ya mirip sama red jewel sama marinka. Cuman dia ini lebih lebih ramping daunnya. Rupa datu. Terus lanjut, lanjut, lanjut sebelah sini. Ah, cantik-cantik ya, teman-teman. Nah, ini loh marinka. Kalau udah jadi warnanya. Wih. Oh, maaf. Ini bukan marinka. Ini King Charles bentar bentar King Charles itu tipis kalau kecil kalau lagi kecil gini belum seberapa kelihatan ya teman-teman ya ini kira-kira Marinka ini Marinka kalau enggak Marinka ya King Charles bukan Red Jewel ini nah ini cantik ya kalau udah jadi warnanya terus lanjut lagi Hmm, renggolo, renggolo. Nah, ini renggolo, renggolo. Renggolo mungkin sudah banyak yang tahu ya. Tanaman hias puring renggolo. Hmm. Oke. Okay. Terus ini gelombang cinta. Gelombang cinta. Gelombang cinta kita juga ready. Ini yellow giant. Nah, yellow giant. Ini dari bawah daunnya belum kebentuk, nah, terus pupus lagi baru teman-teman, baru kebentuk, mulai bulat ya, dia mulai bulat, yellow giant, uh, yellow giant, terus lanjut lagi, ini hybrid, hybrid hasil silangan ya. Dia daunnya tipis, agak tipis ya, agak tipis. Ada nah, lengkuk-lengkukannya, warnanya seperti ini, hybrid. Oke, terus lanjut lagi sebelah sini. Ini ada Chris patih rimbun rimbun tapi pendek ya dia sekitar 30 sentian nih tingginya cantik ya kalau rimbun krispati terus ini ini apa ya ini masih kecil ini kalau nggak salah arum manis arum manis ya arumanis cabang 4 ini teman-teman arumanis cabang 4 cantik ya kalau rimbun dia arumanis terus lanjut lagi nah, lanjut lagi nah ini contoh uh, red giant yang terkena penyakit ya yang tengah ini daunnya kosong teman-teman Daunnya kosong Terus Yang atas mulai Normal lagi dia Ini yellow giant Nah sampingnya ini Malah terkena penyakit full ya ini Nah Ini, ini mungkin Medianya ya teman-teman Bisa medianya YAY Ganti ya Sudah waktunya ganti uh, Dia minta Nutrisi baru, sekam yang baru ya, jangan sampai tanamannya teman-teman di rumah, jangan sampai seperti ini ya. Kalau pertumbuhannya sudah mulai nggak maksimal, medianya segera diganti saja ya. Karena media itu utama ya, teman-teman, penyebab rontoknya daun. Oke, lanjut. Lanjut yang mana ya lanjut sebelah uh, sini oke teman-teman pada video sa Video selanjutnya saya akan mereview stok lagi ya. Ini banyak sekali stoknya. Ada berapa tem berapa kolong ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 18 kolong ya. 18 kolong yang pastinya stok semua ready mulai dari apel daun lebar ready ke teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.